Shalom papa mama dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dalam keadaan yang sehat. Kami berterima kasih karena semalam kami diberi kesempatan untuk beristirahat, dan hari ini kami akan melakukan hal terbaik dengan mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu. Kiranya firman-Mu pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mistia berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, kemarin kita sudah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Bu Devi. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan dengan judul Saling Mengampuni dan Menguatkan. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 34. Mistia akan membacakannya untuk anak-anak. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama mengingat kembali peristiwa di mana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita di kayu salib.
Setelah melewati proses pengadilan yang panjang, akhirnya di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah. Lalu Yesus dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Dalam perjalanan ke Bukit Golgota, ada seorang bernama Simon dari Kirene yang dipaksa untuk membantu memikul salib Tuhan Yesus. Setelah sampai di Bukit Golgota, Tuhan Yesus disalibkan di antara dua orang penyamun. Pakaiannya diundi dan dibagi-bagikan. Di atas salib Yesus dituliskan Raja Orang Yahudi. Saat itu banyak orang-orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus karena ia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Ketika ia haus, orang-orang yang berada di sana mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam dan mencucukkan pada sebatang bulu dan memberinya minum sambil mengolok-olok dan menertawakannya. Lalu, mulai jam 12 siang sampai 3 jam lamanya kegelapan meliputi daerah itu. Lalu pada jam 3 berserulah Yesus, "Eloi, Eloi, lama sabaktani," yang berarti, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Beberapa orang menyangka bahwa Yesus memanggil Elia. Dalam rupa manusianya, ia menggenapi nubuatnya tentang Mesias yang menderita, di mana seakan-akan Allah meninggalkannya. Tetapi ia memberi teladan, sekalipun sangat menderita, ia tetap taat sampai mati untuk menggenapi rencana Allah. Mereka menyangka kematian Yesus membuktikan bahwa ia telah kalah. Lalu akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dan pada saat itu bait suci terbelah. Lalu Yesus mati. Kepala pasukan yang telah membawanya untuk disalibkan mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah. Nah, anak-anak, ada begitu banyak luka yang dialami Tuhan Yesus saat menuju ke Bukit Tengkorak untuk disalibkan. Ia dihina banyak orang dan mendapatkan perlakuan kasar. Namun, Tuhan Yesus mampu memaafkan kesalahan orang-orang yang menyakitinya. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sangat memiliki kasih untuk kita. Dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, Tuhan Yesus sudah memberikan banyak waktunya untuk kita bisa mengampuni dan saling mengasihi. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu ada banyak pengalaman pahit dan luka batin yang pernah kita alami, entah dari anggota keluarga atau dari teman-teman. Terkadang kita juga menyakiti orang lain menggunakan anggota tubuh yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Misalnya, dalam bentuk ucapan, sikap, atau perbuatan kita. Apakah kamu masih menyimpan banyak luka di hatimu? Mari kita belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus juga mengampuni mereka yang bersalah. Ia juga mengampuni dosa-dosa kita. Selamat merayakan perdamaian dengan banyak orang melalui pengampunan yang kamu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Mengenai waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berbunyi demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hubungan dengan matematika, kita mengenal satuan waktu. Satuan waktu dalam setiap kehidupan kita, ada jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Konversi satuan waktu, satu hari ada 24 jam. Satu minggu
ada 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. 1 tahun ada 365 hari. Tuhan memberi 24 jam dalam sehari. Kamu gunakan untuk apa saja waktu yang sudah Tuhan berikan? Gunakan waktu yang ada dengan hal-hal yang positif. Mengapa? Karena Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Sudahkah kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik? Mari kita perhatikan kegiatan berikut ini. Yang pertama, kita gunakan waktu yang Tuhan sudah berikan untuk tidur siang dan juga untuk tidur malam. Yang kedua, kita gunakan waktu itu untuk belajar di sekolah dan juga belajar di rumah. Kita gunakan juga untuk bermain bersama dengan teman-teman kita, bersama keluarga, kita boleh bermain bola, dan juga kita boleh membantu orang tua, mencuci piring, menyapu, menata baju, merapikan baju. Dan kegiatan yang kelima, kita bisa bersantai bersama keluarga. Kegiatan yang kelima, kita bersantai bersama keluarga. Bersama mama, papa, kakak, adik. Begitu indahnya, sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan. Yang keenam, kita boleh berdoa, kita boleh memuji Tuhan, dan jangan lupa baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan penuntun dalam setiap kehidupan kita. Sekarang, mari kita belajar menggunakan waktu pemberian Tuhan dengan baik dan bertanggung jawab. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Mari kita perhatikan. Ayat 15 berbunyi, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Ayat yang ke-16, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Anak-anak, untuk mensyukuri waktu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, mari kita melakukan tugas matematika kita. Buatlah program perencanaan kegiatan beserta waktunya yang kamu lakukan tiap hari dalam satu minggu. Untuk tugas seni lukis, gambarlah satu kegiatan yang kamu lakukan dalam menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kamu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar bagaimana menggunakan waktu kita dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita belajar mulai dini. Gunakan waktu yang ada seperti yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Sampai jumpa. Alat yang kita pakai adalah buku gambar yang kalian punya ya. Pensil, kemudian penghapus, kemudian spidol hitam. Spidol hitam ini gunanya untuk menebalkan bagian tepi dari gambar kalian, supaya nanti kalau diberi warna kelihatan bentuknya ya. Kemudian ada, nanti setelah kita lukis ada yang namanya biasanya pensil warna, atau yang punya krayon boleh memakai krayon ya. Kalau pensil warna ini
biasanya memakainya atau digunakan untuk goresan-goresan kiri kanan atau atas bawah satu arah saja ya, untuk pensil. Tapi untuk krayon prinsipnya hampir sama, hanya saja untuk krayon bisa ditambah dengan satu gerakan, yaitu bukan saja kiri kanan atau atas bawah, tapi boleh melingkar-lingkar. Boleh melingkar-lingkar. Oke, kalau sudah kita mulai. Yesus berkuasa, mau tak berdaya, Dia bangkitkan benar. Ya di salib, Ya mati, dikubur, tapi bangkit.
di hari ketiga. Dari salib ia mati, ikutku tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berjalan. Untuk tema pasca, bagi yang sudah lebih kreatif atau lebih besar, kamu boleh menambahkan gambar ini sendiri dan harus lebih baik dari luar ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Miss Tia mengajak anak-anak semua untuk mengerjakan beberapa proyek. Lalu hasil karyamu jangan lupa difoto beserta dirimu. Setelah itu diupload di Google Form di kelas masing-masing. Kami tunggu hasil karyamu. Demikianlah Papa Mama, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Papa dan Mama untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.